Pemirsa, sejumlah relawan dan perwakilan TKD Jokowi Ma'ruf Amin di Kabupaten Cianjur melakukan sujud syukur atas kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin versi hasil quick count yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Mereka menilai hasil rilis sejumlah lembaga survei sangat mustahil bisa berubah kembali. Relawan Jokowi Ma'ruf Amin mengklaim hasil quick count dari sejumlah lembaga survei telah membuktikan secara nyata bahwa pasangan Jokowi Ma'ruf Amin menang dan mustahil jika hasil rilisnya akan berubah atau berbeda dengan hasil real count. Meski hasil quick count sejumlah lembaga survei menyatakan Jokowi Ma'ruf Amin unggul, namun perjalanan belum selesai. Relawan dan simpatisan harus tetap mengawal KPU dalam proses perhitungan hasil pemungutan suara dan bersabar untuk menunggu hasil real count dari KPU. Pasalnya hasil resmi yang diletimigasi adalah yang dikeluarkan oleh KPU. Ya, tujuannya sama semuanya, kabupaten, kota, daerah, ya provinsi, ini tentu untuk kepemimpinan nasional yang berkelanjutan. Pak Jokowi menang, betul ya Bu ya? Nah, kita menang dan kita sudah berjuang. Untuk Cianjur pun progres, 2014 kita kalah banyak. Nah, hari ini kita lihat hasilnya seperti apa, tapi di luar itu semua kita yakini dan kita kawal Bapak Jokowi menang, betul? Sujud syukur dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan apresiasi terhadap lembaga survei yang sudah merilis data hitung cepat. Heri Setiawan, Bandung TV.